Itu je kan dia pusing. Tak nak. Kita kena pakai songkok Haji. Duduklah. Biasalah. Selamat datang, Fahana, Emno, ke Di Bawah Bulan Purnama. Okay, dia seorang pelakon yang boleh nyanyi, serba boleh. Pentas, TV, atas pentas, bawah TV, semua. Juga seorang ibu. Ya, kan? Kenapa kau ketawa kau cakap gitu? Taklah. Tak macam... percaya aku jadi ibu. Kita selalu berlakon sama-sama, tak pernah kena interview ni. Tak pernah. First time ni. Tu lah. Suka aku tengok kau interview gini. Dah berapa lama Fahana berlakon? Dengan kau ke? Taklah. Kira aku sendiri. Mungkin sebelum TV ke selepas masuk TV? Semua. Semua. Bila kau start berlakon? Okey, kalau aku campur jarak 2 divide by 4 mungkin about 14 tahun. Lama. 14 years. Tak lama lah sangat, ada orang 20 tahun, 30 tahun. Drama apa ataupun pementasan apa yang pertama sekali kau berlakon? Pementasan. Tak tahu apa-apa, apa-apa yang your first, kau punya first lakonan. Primary school lah. Oh. I jadi. Kenapa? Primary school okay, lah. Primary school, okay. Kita buat macam final year show. Macam graduation show. Lepas tu kita buat cerita Rumpelstiltskin. I jadi princess. Suka? Suka. Is that why ke kau jadi pelakon ke? Bila tengok balik macam bagus gila si I. Is that why kau jadi pelakon ke ataupun itu masih belum, it's not an eye-opener? Not an eye-opener. So, bila tu yang kau rasa macam kau, ya aku nak jadi pelakon untuk menyara hidup aku? Nak jawapan yang jujur. Jujur. Bila I fail O-level, tu I tahu I nak jadi pelakon. Betul. By then kau dah tahu lah, like macam aku ada this supernatural power untuk berlakon. Aku tak tahu yang aku ada supernatural power untuk berlakon. Aku cuma tahu aku fail maths. Habis? Aku fail science. Lepas tu aku tak boleh masuk poli. Terus aku tengok apa lagi kebolehan aku. Lepas tu aku dapat offer lah masuk NAFA. Jadi aku try lah. Aku tak ada plan apa-apa, aku try je. Dan alhamdulillah sampai ke sinilah. NAFA, macam mana kau dapat offer? Memang kau nampak memang after level memang kau nak ambil apa? Tak, aku tak GAE. Nampak. Tak. Aku tak nampak. Bukan DAE, aku tak ingat lagi. Aku masuk SYF. Sekali dia punya head of department tu, dia orang China tau. Nama dia Dr. Yi, aku ingat lagi. Dia pergi misalnya kata kau aku kan. Dia pergi kat aku, "Wah, you very good lah. I give you cut. You go NAFA when you graduate." So, kau SYF, buat SYF for school? For school. Sekolah apa tu? Springfield? Springfield. Terlambat. Drama? Kan? Drama. So, si dia ni spot lah, spot kau. Dia spot lah, dia tengok dia jauh, dia nampak aku, wah, dia sanggup. Right. So, dia yang suggest kau. Dari situ kau tengok, kau tahu tak apa tu NAFA? Tak tahu. Jujur aku tak tahu ada art school kat Singapore. Okay. So, itu kali pertama terus dah fail. Terus macam, okay, mungkin ni aku punya calling. Yep. Terus aku pergi, aku call dia. Aku call dia, lepas tu dia cakap, oh, aku ingatkan terus boleh masuk. Nak kena audition juga. Asyik. Terus audition lah. Terus alhamdulillah dapat. Antara pelakon-pelakon, tak nak, nanti kau sebut aku. Macam aku tahu kan? Antara pelakon-pelakon Singapura, yang mana kau rasa macam selesa berlakon, you know? Ataupun macam kau rasa macam, okay. Tak kisah lelaki ke perempuan. Tak kisah lelaki ke perempuan. Kau nak aku kasih dua-dua ke ataupun kau nak? Tak ada, tak ada. Selesa eh? Ya, tak. Ya. Macam, okay, dia selesa ada dua maksud. Ada macam selesa chemistry baik punya bila berlakon ataupun selesa macam, eh, kau ni. Mana satunya selesa? Ya, kasih aku selesa dulu. Selesa masa macam on and off set. Okay, faham tak? Okay, aku faham. Pastinya satu-satunya pelakon ni nama dia Fir Rahman lah. Tak payahlah. Okay, tu tak payah. Tak tepi sikit. Izzat Yusof. Okay. Okay. Kak Master Rahmat. Okay. Siapa lagi eh? Ramailah actually. Actually aku selesa dengan semua orang ah. Aku rasa orang selesa dengan aku kot. Betul juga eh. Patut aku tanya orang lain whether dia orang selesa dengan aku ke tidak. Pelakon Malaysia ada? Beto. Terkeluar idea aku. Cerita apa? Kisah Tok Kadi. Engkau ada kisah Tok Kadi. Asalnya kau nak tanya aku apa actually? Tak ada. Aku serius tak tahu. Pasal aku tahu aku pernah berlakon dengan kau satu kali.
kita pun buat show Malaysia. Tu best. Oh yalah, okey. Siapa siapa yang kau punya inspirasi? Pelakon-pelakon luar negeri. Luar negara lah, with Hollywood ke Bollywood ke. Aku suka ni Margot Robbie. Kenapa? Seksi. Sebab dia bukan pasal dia seksi lah. Pasal dia boleh berlakon watak yang macam mendalam dan juga watak macam macam mepek-mepek. Faham tak? Okey. Macam dia boleh jadi Harley Quinn and dia boleh jadi yep, something more serious. So aku suka that kind. Habis kau nak kasi dia action punya pun dia boleh buat action. Kau nak kasi dia sedih dia pun boleh buat sedih. Semua pun dia boleh buat. Versatility. Faham. Lelaki? Aku suka Tom Hanks. Aku dah berconfirm Tom Hanks yang Captain Phillip kan? Tom Hanks yang ni lah, Run, Forrest Run. Ah, betul lah. Ha. So sekarang you, you tiba-tiba. Sekarang, yelah kau seorang ibu. Berapa anak? Satu je. Ada plan nak buat lagi? Nak buat lagi eh? Ada plan nak besarkan lagi keluarga? InsyaAllah kalau ada rezeki boleh. Tak ada ni lah. Tak ada halangan, tak ada lah. Tak ada. Kalau ada, ada. Tak ada, tak apa. Nak, asal? Nak. Aku selalu tengok kau makan ni. Dengan orang-orang makan ni. Aku tahu aku tak pernah rasa. Ah, okey. Ni daripada... Ni makan dengan Maggi Kari sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ada satu kawan. Dia makan ni dengan roti butter. Ha. Kau kenal kawan tu? Rizman. Kenapa, Fik? Kalau kau bukan seorang pelakon, kau seorang apa? Aku rasa aku akan menjadi guru kot. Kenapa? Aku suka kerja dengan budak-budak kecil. Diorang jujur. Macam tak ada simpan emosi gitu. Macam kalau dia tak suka kau, dia akan cakap dia tak suka kau. Tak bermuka-muka lah. Baik. Deep eh? Sebagai duta bahasa, aku nak tanya kau. Bahasa apa kau gunakan dengan anak-anak, dengan anak kau kat rumah? Kena Spanish. Tengok amut aku. Kena Portugis eh? Portugis. Apa punya soalan ni? Kadang-kadang bunyi je. Okay, cakap apa? Dia dah pandai berbual ke belum? Dia pandai berbual masam pula. Dia pandai berbual dalam cara panggil-panggil kita lah. Tapi dia belum pandai panggil aku. Kau lah. Macam dia panggil bapak dia Didi. Dengar sama birthday dengan Ashraf lah. Ashraf Amin. Betul lah, sama date lah. Sama date. Sama perangai pun kan. Cakap pasal Ashraf Amin ni. Daripada mana korang dapat nama Jujets ni? Apa tu Jujets? Jujets tu sebenarnya dia datang serta-merta. Kita tak ada plan apa-apa pun. Okay. Macam sebab kita orang macam ada girls and guys, right? Lepas tu diorang mulut macam Ashraf Amin. Suka macam Mak Jujat gitu. So, tak tahulah macam mana. It just happened to be Jujat because dia macam combination of Mak Jujat dengan jantan joget. So, dia jadi Jujat. So, daripada Jujat lah. Jujat, jantan joget, Jujat. Berapa dia punya harga bayaran untuk nak masuk? Nak jadi members? Tak banyak. Loyalty to the club je. Dengar-dengar nak kena penyanyi ke apa yang tak nak masuk? Tak payah, ya? Tak payah. Kalau penyanyi memang aku dengan Mira tak ada. Mira nak menyanyi ke? Dia rapper. Asal lah. Terima kasih. Dia banyak buat terkejut-kejut sekarang. Eh? Nampak tak? Takut langgar. Habis. Dia memang ini. Jepun. Kung Fu Panda. Okey. Teka daripada siapa? Siapa? Kau nak aku teka? Kalau aku kasih jawapan nampak betul? Dia dari The Sky Ima. Kau tanya aku. Lepas tu kau jawab. Sebab lambat. Okey, baiklah. Okey, The Sky Iman. Okey, dia adalah satu company yang boleh buat cenderamata. Aku nak kongsi sikit boleh? Ya, boleh. Aku pernah bekerja sama dengan Sky Iman. Wow, okey. Sebab suami aku kan penyanyi. Okey. So kita dia masuk competition, aku buat baju dengan dia orang untuk suami aku. Wow, okey. Tapi suami aku kalah. Competition. Competition. Okay. Tapi alhamdulillah aku bangga dengan dia.
So, yalah, Sky Iman ni dia buat apparel untuk korang, yes, kalau korang nak buat apa-apa gambar. Baju dia very comfortable. Yes, it's 100% cotton eh. Mm. Sky Iman. The Sky Iman. SKYEMIMAN.co. The Sky Iman.co. Macam ni kita dah print baju di bawah bulan purnama. Belakang, depan. Cantik tak? Okay. Nak tahu harga? Ikutlah the black bar. So aku tak dapat the blackbar.co. Hello. Aku rasa. Aku tak dapat macam ni. Taklah. Aku pun sendiri tak dapat. Kau ingat kan? Kau ingat aku special ke? Ni Asyaf Fahmi dah buat present, aku dapat apa? Birthday dia. Birthday aku pun set bila tahun. Bila birthday kau? Baru lepas. Betul ke? Nanti aku tanya Asyaf Fahmi. Kau kata pernah kerja dengan aku, dah lama kenal. Birthday pun kau tak tahu. Pernah kerja tak semestinya tahu birthday. Apa watak yang kau idam-idamkan? Yang kau belum pernah dapat? Watak eh? Ha. Mesti kau cakap aku weird. Tak. Memang aku nak jadi binatang. Like an animal. And jadi binatang and buat dia punya sifat-sifat semua. Ya. Yeah. Macam jalan empat kaki. Ya. Kan nak terdengar cerita. Biasa bila aku pergi zoo, aku suka tengok babun punya tempat tu. Kenapa? Pasal dia macam have their own sanctuary gitu. Macam tempat orang sendiri. Babun so, monyet kan? Monyet lah. Monyet. So bila kau tengok kehidupan orang macam pelik-pelik orang punya hidup. Kau imagine kalau kau dapat berlakon macam gitu. Kau tak rasa macam interesting ke? Tak. Tak kisah macam tak payah lines lah. Macam movement pun. Tapi kau jadi babun. Okey, kalau manusia pula? Oh, manusia. Ha, karakter apa? Okey, kalau manusia eh. Karakter susahlah. Asal semua kau dah pernah dapat dah. Dengan tak serta-merta aku pernah cuba. Like what yang aku nak buat lakonkan watak manusia aku pernah cuba. Menjadi tak jadi tu aku tak tahulah. Tapi aku pernah try. So aku tak tahu apa lagi yang aku nak. So, Fang, kau riak dah... tak? Tak kan? Tak. Jujur lah. Aku kenal kau, so aku tahu kau tak riak. Aku jujur. Okey. Aku dah kenyang. Ini untuk kau bawa balik. Oh, aku punya lah. Walaupun bukan kau punya. Okey. Terima kasih for your time. Aku nak pergi... ada interview lagi. Macam mana nak balik? Pandailah jalan. Macam mana kau datang? Oh, kau nak naik basikal? Tak, itu pang. Aku berat sikit lah. Jom. Kita try. Kau nak tumpang depan ke belakang? Kaki aku letak mana? Cepat, aku dah ready. Betul. Boleh tak? Boleh lah. Cuma aku tak boleh kayu tu je. Kena ingat ni lah. Mahu. Bodoh lah. Bawah